telah memaksaku untuk menjadi orang sungguh. Satu nyawa lebih dari berjumpa lagi dengan UG Cing Gaming ya guys. Kali ini kita seperti biasa memakai Natalia lagi ya guys. Dan kita akan seperti biasa ya akan memantau buff merah atau biru apakah ada penghuninya atau tidak. Sepertinya dia di sini nih guys, ada suara-suara merdu. Suara-suara hyper akan kita ciduk dia di situ guys, biar kelihatan. Kita tunggu, langsung kita lock, langsung kita tandai, langsung kita trot, langsung kita trot, execute. Mati dengan mudah, indah, super duper trot-trot. Ya kan, kita beli sepatu biar agak lebih kenceng kan. Kita pantau lagi guys musuh. Di awal-awal ini kita kalau pakai execute itu mengerikan guys. Mengerikan. Bisa juga untuk spell Natalia itu pakai inspire juga boleh guys. Ini apa, kuda liar, kuda liar, nanti gue seruput kamu dengan super duper trot-trot. Mau kamu, ah mau kamu, sini-sini sayang. Kita pantau dulu, kita dia masih di tower, jadi kita pantau dulu, kita pantau-pantau mau ngapain itu dia, mau kau ngapain. Oke, aduh. Oh tunggu dulu guys, sabar. Paku itu meninggalkan permainan. Waduh, teman kita ini disconnect, ini gimana ini. Udah tunggu dulu ini si kuda liar. Ma aku cerot juga langsung. Dicicil aja dulu guys, gak kuat. Soalnya dia kayak tadi mau lari ke turret. Aku arahin tarik ke belakang dulu. Oke, kita ambil minion dulu guys. Karena sebenarnya ini jatahnya sih Mia guys, cuman Mianya mundur, kita ambil aja daripada membadir kan. Oke, ambil minionnya lagi, Mianya masih jauh. Mau ngapain itu si kuda liar. Oke, ngirang dulu basic spesial lagi, kita aktifkan dulu. Santai-santai, aku incar ini sampai dapat ini. Harus dapat. Aduh, gak kuat. Sabar dulu guys. Wah, yang penting kita dapat cicilan sedikit-sedikit. Cicilan sedikit. Ini dia. Oke. Lagi bertempur dengan Natal dengan Mia. Gue bantu langsung, gue lagi ulti trot execute. Indah sekali super duper trot-trot dari Natalia, guys. Jadi begitu, guys. Pakai Natalia itu ya pakai strategi gitu. Jangan asal masuk-masuk aja, guys. Pokoknya cicil-cicil, cari kesempatan yang pas gitu. Ketika kamu sudah ada tinggal sedikit, tinggal dicrot aja dengan super duper trot-trot. Karena Natalia itu hero eksekutor, guys. Jadi diprioritaskan hancurkan musuh atau bunuh musuh saat darahnya sedikit, guys. Pantau-pantau aja. Oke, jangan dulu. Pokoknya kita harus pantau-pantau map, pinter-pinter lihat situasi. Ketika musuh perlu bantuan, ada musuh yang ketika teman kita butuh bantuan. Oke, ini kita lock aja langsung. Oke, langsung kita bunuh saja, langsung ulti saja. Oke, dapat di execute juga akhirnya teman-teman. Santai. Pokoknya kalau teman kita butuh bantuan, kita datang dan melihat musuh itu di dalam kondisi ini, guys.
kondisi tinggal sedikit, nah itu yang perlu kita incar guys, karena Natalia itu ya spesialis eksekutor guys, ya kan. Oke, kita lihat di map, di tengah itu ada dua orang, satunya ada Gatot. Nah, dia itu keras guys, santai, sabar dulu, kita lihat-lihat situasi sambil farming guys, sambil farming. Oke, itu tinggal sedikit itu, ayo terus, apakah dapat itu ruby? Rubinya nggak dapat ya. Oke, kita bantu saja ini si keras ini sombong banget ini. Aduh, nggak kuat, aku nggak kuat lawan Gatot tebel. Santai, cari kesempatan lainnya guys, nanti tunggu Gatot, tunggu, itemku ini belum pada jadi Gatot. Oke, kita pantau dulu Gatot, mundur dulu, jangan dulu. Tebel itu guys, tebel, santai. Oke, apakah kita ini langsung kita sikat, cerot. Oh, execute yang indah, super duper cerot. Kita hancurkan ini towernya guys. Baru mulai sudah kill 4 ternyata teman-teman. 4 dari 10 kill dari teman-teman kita guys. Oke, kita ke tengah lagi. Di tengah itu banyak orangnya guys. Oke, kita siap ready semua. Langsung kita cerot, langsung kita ulti, langsung dapet si kuda liar guys. Dengan super duper cerot-cerotnya ini Ugeching dengan Natalianya mengecrot begitu saja dengan mudah. Oke, kita ambil lagi nih monster-monster, kita balik dulu guys karena mana kok habis, nggak bisa pakai skill-skill kita kalau mananya habis coy. Oke, kita ke semak dulu biar basic attack-nya numbuh lagi, ada lagi musuhnya pada nggak kelihatan di map nih. Leo mob sama si Sun ini kelihatan. Oke, aku pantau buff merah, pasti ada orangnya. Oh, nggak ada, udah kabur ini MM-nya. Mana ini hyper makanan nikmat, makanan lezat yang kita sikat. Iya, dapat dengan double kill yang indah coy, super duper cerot yang mang lezat sekali. Oke, dapat 7 kill loh teman-teman, gimana? Jadi teman-teman, kalau pakai Natalia itu ya seperti yang saya contohkan seperti ini cara pakainya guys. Cari musuh yang tinggal darahnya sedikit, udah, intinya itu aja. Nih item yang aku pakai, seperti ini yang kayak tembak itu apa namanya, sampai lupa itu buat mecahin armor musuh yang tebel-tebel itu. Oh, kita sikat lagi, kita cerot lagi, mau kemana sayangku, cerot, execute, indah sekali coy. Kita menghilang, cerot. 0 tanpa mati dengan ngekill 8 kali lo. Gimana coba lo? Kurang apa coba, ya kan? Oke, nanti itemnya juga ya yang saya pakai saat ini akan aku share di bawah ini ya, guys. Ini. Ini item yang aku pakai guys saat ini guys. So, lumayan tuh. Dapat kill 8 kill tanpa mati, guys. Semoga aja kita bisa tanpa mati, tahu, walaupun itu mungkin agak sedikit hoax. Karena kadang juga saya juga banyak kesalahan ya kan. Nafsu atau gimana itu, ini kita sikat langsung execute trot. Enggak perlu execute. Cukup skill satu aja dibolak-balik ya kan. Sayang sama execute gitu loh coy. Oke, ngilang lagi, kita pantau 9 kill loh guys. Apakah kita bisa tambah mati kali ini guys? Tim kita unggul guys dengan 25 kill.
Oke, mana super duper trot ini Uge Cing ini siap membantai dan mengecrot. Oke Sun, sini Sun. Dar, ada yang tukang tembak, santai, kita pantau map juga, kita ngecrot ini, crot. Aduh, dapat si Ruby cuy. Nah ini kita ngecrot juga ini, crot. Waduh, jadi banyak ini, kabur. Bingung ya asli yang mana yang mau kocrot. Aduh, padahal punya sekit ya. Santai guys. Nah kita muter dulu. Mereka di base ini, di base nya, jadi musuh gak bisa aku culik kalau mereka berlindung gitu. Santai, buffnya tak ambil dulu coy. Santai. Mana. Sinilah, keluar dikit. Aku kecrot kamu sebenarnya dengan super duper crot-crotku ya. 9 kill nih, 10 dong. 10 gitu loh. Ayo, sini sayang, keluarlah. Ya, ini nih, kita cut lagi nih. Alah Ruby, kak aku pengen kill 10 Ruby. Ih, 10. Enggak kuat kan, ulti kuda cooldown lagi. Ruby no, sering dia itu ngambil kill ya, yes, enggak apa-apa. Yang penting kill kita udah banyak ya kan. Kita tadi udah beli Windtalker. Oke. Nah, darahku tinggal separuh nih. Ini bisa blunder juga sih. Kalau aku nekat turun perang juga blunder juga. Ayo kan blunder laut, blunder-blunderan ya kan. Ya elah. Harusnya tadi itu jangan itu ya. Balik aja biar enggak mati gitu loh. Padahal niatnya pengen enggak mati, tanpa mati gitu. Tapi akhirnya mati juga. Ya enggak apa-apa lah, itu tadi spekulasi aja. Karena nafsu tidak memperhitungkan jadinya kesalahan. Buat pembelajaran aja bagi saya dan teman-teman ya kan. Kalau sekiranya tidak dapat, tidak kuat ya jangan dipaksa gitu. Lebih baik kita recall atau clear minion atau ngejungle gitu kan. Oke, kita ambil ini aja daripada enggak ada yang ngambil. Saya ambil karena hypernya entah kemana, lagian juga udah mulai late game, musuh juga udah mulai kewalahan. Lihat tuh towernya udah habis itu, musuh udah kewalahan banget ininya. Oke, kita jalan-jalan dulu, mereka di base-nya, musuh sedang di base, saya pantau dulu, kita cer, aduh hilang, aduh trot, aduh, mati, jangan, trot lagi, ya elah gak dapet trot-trotan, super trot-trotku gak dapet tuh coy. Aduh padahal aku esek tuh, cuman gak tahu kena yang mana tadi itu, yang penting asal pencet. Ini di clear aja ini minion biar nge-push base musuh ini guys. Oh ini ngajak ini guys, ngajak ngelord, kita bantu aja guys, kita bantu biar dapat lord, biar cepet kita selesaikan, kita end aja dengan cepat permainan ini ya guys. Oke, kita balik dulu, jangan dipaksa lagi, kesalahan diulang-ulang lagi. Oke, saya beli BOD ini biar langsung sakit gitu tuh. Udah ini paling udah mentok ini, kalau tambahan kill lagi ya syukur ya kan. Paling ini udah menang ini guys, yakin teman-teman, yakin enggak ini? Aduh ayo kita selesaikan saja. Kita dapat kill berapa, karena nggak bisa dapat kill banyak, jarang banget ini Natalia yang eksekusi sekali langsung aja trot. Oh dapat satu langsung trot. Ya elah nggak dapat, ya dapat tower dan akhirnya kita menang guys. Begitu saja guys.
Video kali ini terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Beri dukungan kepada saya pada channel ini agar terus berkembang. Thank you, see you in the next time.